sudah bukan bisa dikatakan penjahat gitu. Yang disalib tuh kapan dia pergi gereja? Tapi ya, Yesus jamin okay, hari okay, ini okay. Kamu bersama aku dalam Firdaus. Oke, oke, oke. Saya tahu itu. Berarti begini. Mohon maaf ya. Ada orang yang nggak datang ke gereja seumur hidupnya, tapi dia percaya dengan Yesus. Ketika dia meninggal, ya, ketika dia meninggal, tapi selama hidupnya itu dia melakukan kemaksiatan, ya. Minum alkohol dilarang kan dalam Kristen kan? Enggak. Main judi lah, membunuh dilarang. Atau enggak mabuk. Minum alkohol enggak dilarang lah, kami perjamuan kudus itu minum anggur kok. Iya. Tapi kan banyak orang Pak membunuh itu gara-gara minum anggur, mabok dia kan. Tuh, ya itu yang salah. Itu ya kalau kebanyakan tuh sampai mabuk itu salah. Iya. Tapi kami kalau berjamaah kudus kan minum sedikit sekali. Pertanyaannya Pak Iwan, apa itu masuk dalam surga atau neraka? Coba tanya dulu Pak Iwan. Iya. Pokoknya dia percaya sungguh-sungguh atau enggak saya tanya. Ah, sekarang kalau begitu ya konsekuensinya tetap masuk surga. Iya. Sabar dulu Pak Iwan. Konsekuensinya jadi bagi para penganut Kristiani silakan berbuat jahat, silakan merampok, asal kalian percaya nah, Yesus saya kalian sudah masuk bilang, surga. Tidak mungkin itu. Itu suatu pemikiran yang mustahil. Lah, karena kalau percaya itu. Terima Roh Kudus, kalau terima Roh Kudus itu menghasilkan pengudusan dalam diri kita. Tidak bisa tidak itu mesti terjadi. Berarti jadi perbuatan kamu baik menentukan keselamatan. Memberikan suatu cerita yang sama sekali mustahil terjadi. Nggak bisa Pak, tetap aja muter-muter. Jadi begini Pak persoalannya. Ketika kita tidak pernah berbuat baik, ya kan? Sekalipun percaya Yesus itu Tuhan, logikanya itu pasti masuk neraka. Artinya apa? Bahwa keselamatan itu sangat ditentukan oleh perbuatan baik. Artinya apa? Perbuatan baik inilah yang kemudian menjadi penyebab kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Begitu. Ini itu kan ajarannya jelas, kalian itu bukan ajaran Kristen sama sekali. Loh, ini Pak Efesus yang ngomong nih. Sebab karena kasih karunia ya, kamu diselamatkan oleh iman. Salah. Iman yang menyelamatkan Pak, bukan kasih karunia. Iya, iman tuh percaya, bukan sistem. Iya, percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Kan iya, Yesus. Sekarang iya. bagaimana sistemnya kepercayaan itu dilakukan? Kan harus ada perbuatan. Pergi ke gereja itu loh yang sama dengan sistem iman tadi. Itu cuma berbuat iman, baik percaya, itu sistemnya. Begitu dia percaya, begitu dia selamat dan dia terima Roh Kudus, baru muncul pengudusan. Dia selamat dulu, baru pengudusannya muncul. Tidak bisa gimana pengudusan cinta? Muncul dulu gak lalu selamat. Kalau kalian itu kan berbuat baik, baru kalian mikirkan moga-moga akhirnya selamat kan gitu. Kalau kami tidak, kami percaya itu langsung selamat, yakin selamat. Setelah itu baru muncul perbuatan baik. Pak, orang ateis itu Pak, dia tidak percaya kepada Tuhan siapapun. Tapi dia di dunia itu selamat, sejahtera hidupnya di dunia. Tidak ada ateis sejahtera pertama, kedua tidak ada ateis sungguh-sungguh, saya tidak percaya. Tunjukkan saya ateis yang sungguh-sungguh, bawa sini debat sama saya. Enggak, teman saya ateis itu kan. Ateis. Saya debat habis-habisan sampai iya, akhirnya dia mengaku ya. Iya, ateis itu kan tidak percaya gak Tuhan ada, Yesus. Ateis itu tidak ada. Semua ateis orang itu kan ditanamkan di dalam Yesus, hati nuraninya Pak. Bahwa Allah itu ada. Saya ini lahir dalam keluarga kafir ya. Kau pikir saya pendeta, saya lahir keluarga Kristen. Saya lahir keluarga kafir. 10 orang tidak ada satu yang punya agama. Tapi sejak kecil saya percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, setan, surga, neraka, saya percaya. Dari mana? Karena Tuhan tanamkan dalam di setiap orang bahwa dia itu ada. Iya, saya tapi percaya ada ateis. Tapi bukan Yesus. Saya jangan ngomong kosong tentang ateis. Iya. Tapi kan dia selamat kan? Itu buktinya negaranya siapa lebih sejahtera loh dari dia negara percaya kita. Yesus. Kok lagi ateis? Orang itu mau saleknya bagaimanapun, dia tetap punya dosa. Kalau dia tidak punya penebus dosa, dia masuk neraka. Kamu mau saleh bagaimanapun, kamu tidak punya penebus dosa, ya kamu masuk neraka ini, juga. Pak, begini Pak. Yang menyelamatkan itu iman, bukan perbuatan. Perbuatanmu boleh satu. Iman itu perbuatan, Pak. Masa budanya. Iman itu kan percaya. Nah, kepercayaan ini harus diimplementasikan dengan perbuatan. Caranya bagaimana tapi ke gereja kalau Kristen? Tapi bukan perbuatannya yang menyelamatkan. Lah, gimana?
apa sih definisi iman menurut Pak Buas nih? Sudah saya katakan percaya Yesus. Iya, percaya Yesus itu caranya bagaimana? Ke gereja enggak? Loh, percaya Yesus kok caranya ke gereja? Orang ke gereja belum tentu percaya Yesus. Tapi orang percaya Yesus berarti ke gereja. Enggak ada artinya berarti ke gereja. Enggak ada artinya orang ke gereja kalau begitu. Enggak perlu apa-apa ada artinya. Terus itu iman tanpa pergi perbuatan gereja, itu apa? Dan iman tanpa gereja, perbuatan dibaptis, apa coba Pak Buas? Jangan dulu lah, pergi ke gereja dibaptis berbuat baik itu tidak ada artinya sama sekali kalau untuk menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya iman, bukan perbuatan baik, bukan ke gereja, bukan memberikan persembahan, bukan dibaptis, bukan apapun. Hanya iman yang menyelamatkan. Jadi kalau memang bilang tidak ada gunanya, memang tidak ada gunanya kalau untuk saya mau selamat. Sepakat iman yang menyelamatkan, tapi iman ini kan, coba dengar Pak Ani. Iman itu adalah sistem keyakinan yang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Iman bukan ya, sistem keyakinan, iman itu ya percaya. Aduh jangan Pak, iya definisi. Percaya itu kamu kan. Kamu buat definisi itu coba buktikan dari Alkitab. Saya buktikan kamu nih, itu definisi saya dari mana? Saya buktikan nih. Pak ya tunjukkan dalam potong. Alkitabnya Alkitab iya, iya 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 ya, ya, iya saya buktikan asal Pak Buas jangan potong ya. Iman tapi itu kenapa? Ya bagaimana Pak Iwan iya iman kenapa itu kenapa ada bentar aja tapi kenapa ada orang Kristen lain mengatakan bahwa iman itu butuh dengan amalan iya, iman butuh tanpa apa perbuatan kan mati butuh dengan itu, amalan itu perbuatan amalan. Loh iman butuh amalan untuk bisa selamat. Iyalah, karena berarti, kan seseorang yang sudah beriman ya, kan dia pasti akan mengamalkan apa yang percaya seperti itu dia bukan Kristen. Gini, ketika Yesus mengatakan ketika Yesus saya serius mengatakan tentang masalah kenapa kamu tahu? Ya, gini, Pak Budi gini. Ketika Yesus mengatakan tentang kehidupan yang kekal, kita kan beriman nih. Ya, kita beriman kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian apakah di situ tidak ada amalan yang bisa kita untuk bisa mengimplementasikan tentang masalah keimanan tersebut? Iya, ada amalan, tapi selamatnya terjadi lebih dulu. Saya kan tadi katakan beriman itu sudah langsung selamat dulu. Selamatnya bagaimana dulu itu, Pak? Bagaimana dan itu sekarang kamu selamat lebih mau dulu percaya itu? Saya berikan ayat ya, satu tunjukkan ya. Enggak, kita selamat lebih dulu itu maksudnya bentar, gimana? Tunggu dulu. Makanya saya tunjukkan. Lukas pasal 19 ya. Lukas 19 ayat 10. Oke. Kita baca sama-sama. Ayat 9. Oh, 9. Ya, dan ini cerita tentang Zakheus. Tahu apa enggak ceritanya? Ya, Yesus ini Zakheus percaya ya. Zakheus mengaku percaya dari atas ya. Tidak usah dibaca, kita lihat ayat 9-nya, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi kapan selamatnya? Pada saat dia percaya, hari ini, dia selamat sudah. Buktinya Pak, saya tidak percaya Yesus, saya selamat juga hari ini, saya hidup nih buktinya nih. Kan terpancarkan kan? Kan hidup, itu kan hidup secara jasmani, kamu tidak selamat kamu. Kamu kalau mati ya kamu masuk neraka nah, kalau menurut saya. Iya ya enggak apa-apa. Iya. Artinya karena tanpa penebusan dosa tidak bisa orang diselamatkan. Semua orang itu berdosa, baik-baiknya orang semua berdosa. Lah dosa itu harus dihukum, Allah itu adil, tidak ada dosa yang bisa tidak dihukum sama sekali. Begini harus Pak Budi, dihukum, Pak Budi, atau pada diri penebusnya saya. Atau pada diri orang yang berbuat dosa. Oke. Salah satu saja pilih yang mana? Oke, saya kunci ya. Jadi, secara tidak langsung Pak Budi ingin mengatakan bahwa seorang Kristiani asal dia percaya kepada Yesus, sekalipun dia berbuat dosa, berbuat jahat, membunuh, bersina, itu tetap dia masuk ke dalam surga. Itu persoalannya tuh. Iya. Dan itu tidak masuk akal. Itu menyebabkan agama Kristen itu tidak memberikan spirit kepada para pengandungnya untuk takut berbuat jahat. Itu masalahnya. Dan itu masuk tidak logis. Itu gini ya, kalau kamu mau bilang masuk akal atau masuk akal, kan memang kalau kamu bilang orangnya berzina ini itu memang harus dihukum.
tapi sudah digantikan oleh Yesus untuk yang memikul hukumannya. Wah, sehingga kami Pak tidak Budi bisa dihukum nih, lagi. Begini. Enggak begitu Pak Budi. Itu begitu sama ajaran, ceritanya ajaran Pak Kristen Budi. Kamu itu kamu enggak, kamu enggak ngerti. Enggak, jangan dulu bicara Kristen. Kita dulu bicara ini manusia yang punya akal. Di mana akal kita ini harus kita saya gunakan untuk mengajarkan akal. Kebaikan. Saya mengandalkan firman Tuhan, Alkitab. Masalahnya Pak begini. Efesus 2:8-9 itu bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Hanya iman, hanya kasih karunia. Iman dan kasih karunia itu satu pihak. Perbuatan itu pihak yang lain, bertentangan. Enggak Pak, coba baca baik-baik nih Pak nih. Saya sudah, aduh baca baik-baik gimana sama kamu itu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh siapa? Iman. Oleh iman. Nah, iya, iman itu kan terus. Perbuatan. Iman itu loh. Tanpa perbuatan mati Pak. Jadi kalau hanya sekedar imani saja, imani saja, coba, tanpa perbuatan lagi. Itu tunggu, kalian masuk neraka, ya. Mati dikatakan di situ. Baca lagi ayat itu, ganti kata iman itu dengan perbuatan. Baca seluruh ayat. Sebab ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh perbuatan. Perbuatan ya, terus, apa? Terus. Perbuatan Pak? Gak ada masalah berhenti. Di situ. Jangan berhenti, baca terus. Iya. Ayo ulang. Iya. Ulang, baca iya. Terus sampai akhir. Itu iya, sampai akhir ya, saya baca ya, jangan dipotong. Itu bukan hasil usahamu tetapi ya, kemuliaan dari Allah. Dari awal lagi. Iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh perbuatan, iman ganti perbuatan ya. Ya, itu loh, bukan hasil potong. Usahamu nah, iya. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Maka jangan ada orang yang menyombongkan dirinya bahwa aku ini akan masuk ke dalam surga karena saya sudah percaya kepada Yesus. Nah, harus ada perbuatan. Itu loh maksudnya. Itu kalau iman diganti perbuatan, selamatnya karena perbuatan, lalu ditambahi lagi itu bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha. Kamu jadi tabrakan ayat itu enggak karu-karuan. Pak Budi yang muter-muter. Ayat itu jadi hancur lebur. Kalau kamu tafsir seperti itu. Ini bagus ayat ini Pak, saya suka ini ayat ini nih. Cuman tafsirnya yang saya tidak setuju. Suka yang karena kamu tafsirkan tidak karu-karuan, maka kamu suka. Kalau kamu tafsirkan betul, kamu tidak akan suka. Ayat ini Pak, paling tidak spiritnya bagi saya, ini kita dilarang itu sebagai manusia menyombongkan diri, termasuk Pak Buas yang memegangkan diri bahwa Pak Buas ini akan masuk diri. Dalam surga. Ayat gak itu melarang bermegah kalau dia sudah selamat dibandingkan orang lain yang tidak selamat, dia memegahkan diri. Aku selamat jadi aku lebih baik dari kamu. Itu yang dimaksudkan memegahkan diri. Karena memang perbuatan kan baiknya Pak Budi sendiri tidak, yang mengatakan tadi bahwa loh, perbuatan orang baiknya Kristen itu tidak dulu, punya Pak. Andil untuk selamatkan kita kok mana Pak bisa Budi, bermegah. Pak Budi lah yang dimaksud di dalam ayat ini. Pak Budi sudah memegah-megahkan diri bahwa semua Kristen masuk ke dalam surga sekalipun dia berbuat jahat. Itu bahaya Pak, bapak lah orang sombong itu, bapak lah yang memegahkan diri kamu. Di sini. Kamu yang ngawur aja. Lah, ini kok yang bilang. Dilarang kita menyombongkan diri, memegahkan diri itu menyombongkan diri dengan cara apa? Merasa diri kita ini sudah masuk ke dalam surga sekalipun berbuat jahat. Bahaya Pak, sesat itu. Memegahkan diri itu gini ya, kalau saya bilang saya yakin masuk surga karena saya baik, itu memegahkan diri. Tapi kalau saya bilang saya yakin masuk surga karena saya beriman dan iman itu dianugerahkan, itu keyakinan dan itu bukan sombong. Itu bukan memegahkan diri sama sekali. Karena dianugerahi kok. Iman tanpa perbuatan itu mati. Loh, Pak. Balik-balik saja muter-muter kamu. Loh, iman tanpa perbuatan mati kok dikatakan, berarti ayat-ayat dalam Bible ini kontradiksi. Aku sudah bilang bukan kontradiksi, kamu yang nafsirnya enggak karuan. Saya sudah katakan kalau beriman terima Roh Kudus, kalau terima Roh Kudus itu pasti muncul perbuatan baik. Tidak bisa tidak itu. Jadi menurut Pak Budi cukup dengan iman itu sudah menyelamatkan walaupun tanpa amalan gitu ya. Amalannya akan gitu. Muncul dengan sendiri tapi selamatnya lebih dulu gitu loh. Selamat dulu sekarang baru amalannya muncul. Saya baca ini Lukas 18:18. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Itu judul perikopnya. Saya baca ya dari 18 sampai 27. Itu pasti kamu salah tafsir lagi saya tahu. Enggak, saya enggak tafsir kan. Saya tahu ayat itu, saya tahu, tapi itu
Bible enggak perlu tafsir. Kamu gampang ditafsir. Kamu makanya enggak bisa nafsir, ngawur. Bible enggak perlu tafsir, Pak. Enggak perlu tafsir. Ya. Semua ayat perlu ditafsir. Loh, kenapa ada yang bilang enggak perlu tafsir? Ya bodoh yang bilang begitu. Oh, oke. Okay. Sekarang gini, nah, tolong dulu pendeta siapa yang bilang begitu itu bodoh. Enggak tahu okay, tolah. Tolong ditafsir sekarang, tolong ditafsir nih, Pak. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, sudah tahu ceritanya, saya enggak usah dibacakan lah. Enggak, saya kan supaya sekarang, ada edukasi untuk tanya, ini. Tanyakan saja ayat itu. Kamu mau tanya apa tentang teks itu? Saya sudah tahu ayatnya. Oke, gini. Ya, oke. Kata Yesus begini, kan? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Berarti kan perintah ini, ketika diperintah berarti ada perbuatan, ya kan? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibu. Nah, kata orang itu, semuanya itu telah aku turuti sejak masa muda. Ketika mendengar itu, Yesus berkata, sudah tahu, sudah masih tahu. Tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Nah, saya stop di sini ya, Pak. Ketika dia menjual segala sesuatu dan memberikannya kepada orang-orang miskin, ini artinya kan sedekah. Sedekah ini amalan atau iman? Amalan. Berarti kan butuh amalan, Pak. Bergantung keimanan. Kuncinya itu pada ayat sebelumnya. Pemuda itu tanya apa kepada Yesus? Saya tanya kamu. Pemuda baca bagian itu saja ya. Pemuda itu tanya apa kepada Yesus? Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat? Lah, itu ceritanya. Itu kuncinya itu ada di sana. Jadi pemuda itu mengira dengan berbuat baik dia bisa sudah selamat, dia bisa selamat. Lah, Yesus itu maksudnya bukan mengatakan dengan melakukan hukum-hukum ini kamu bisa selamat. Tapi maksudnya Yesus, dia mau menyadarkan pemuda itu, kamu itu enggak bisa berbuat baik, kamu itu dosanya banyak. Kamu itu enggak bisa masuk surga dengan berbuat baik. Makanya dikatakan jangan berzina, jangan ini, jangan ini. Maksud Yesus dengan banyaknya yang dituntut itu, pemuda itu sudah sadar akan kesalahannya. Tapi ternyata pemuda itu enggak tahu diri. Dia bilang dia sudah melaksanakan semua. Lah, untuk membuktikan bahwa kata-kata pemuda itu salah, Yesus bilang, pergi jual milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan kembali ikut aku. Dia tidak mau jual. Dia tidak mau jual berarti dia tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri, kan. Tadi dia bilang dia sudah melakukan, padahal dia belum melakukan. Jadi Yesus membuktikan kalau dia belum melakukan. Jadi bukannya Yesus mengajarkan keselamatan karena amal, karena perbuatan baik, karena jual barang dan berikan kepada orang miskin. Bukan itu sama sekali. Dia maksudnya mau membuktikan kepada pemuda itu dia orang berdosa. Dan tidak mungkin masuk surga dengan berbuat baik, itu tidak mungkin. Iya. Jadi gini ya Pak Buas ya. Saya ajarin Pak Buas ini bahwa iman itu adalah perbuatan. Itu di Bible sendiri. Makanya di Bible itu saya ajarin Pak Buas. Itu hukum itu. Yang terutama itu dua itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Bagaimana caranya ke gereja, kan gitu. Ya kan, ibadah, nyanyi-nyanyi, itu bentuk. Ayat itu enggak bicara keselamatan, itu bicara hukum. Iya. Bicara hukum yang terbesar, ya, terpenting, gitu lah. Aduh. Nah, memang kasih Allah dan kasih pada sesama. Siapa yang bisa mentaati hukum itu, saya tanya kamu sekarang. Siapa? Lah, mengasihi itu Tuhan kan dengan segenap netral. Segenap itu kan jiwa, kasihilah ya. Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu berarti 100% itu ya, sama ya. Kami kedua, muslim sholat kedua, 5 kali sehari semalam manusia, dengan segenap hati, sendiri. Jiwa dan akal budi. Kami ya, mengasihi dulu, sesama sebagaimana kami itu mengasihi diri kami sendiri, kami laksanakan. Mengasihi sesama seperti diri sendiri kamu bisa laksanakan? Iya Pak. Sekarang pergi jual segala hartamu, pergi jual segala hartamu dan berikan kepada orang miskin, kamu mau atau tidak? Wah, itu 2,5% Pak. Dari gaji kamu itu harus keluar. Kamu mau apa tidak, saya tanya. Pergi jual harta bendamu semuanya, bagikan orang miskin. Jual rumahmu, jual semua, bagikan orang miskin, kamu mau atau itu tidak? Itu orang miskin. Kamu mau sedekah atau tidak? Kami setiap saat itu bersedekah. Sedekah Pak. Setiap saat. Aduh, bersedekah berapa yang kamu kasih? Ada 2,5%. Ya, 2,5% itu Yesus suruh apa tadi itu? Seluruh.
seluruh apa 100% Pak? Jual semua 100% bagikan orang miskin kamu mau atau tidak? Enggak, artinya itu apa? Yesus menyuruh untuk apa dia? Untuk apa? Untuk lah, untuk membuktikan untuk kalau pemuda itu memang betul-betul mengasihi sesamanya, dia mestinya mau. Iya. Tapi dia ternyata dari, tidak mengasihi sesamanya, dia mengasihi duitnya. Dari ayat itu, dari Lukas 18 itu. Nah, iya makanya itu. Pemuda itu tidak ya, mengasihi sesamanya, jadi dia tidak tidak mungkin masuk surga dengan berbuat baik itu, nah mungkin ayat-ayat itu maksudnya membuktikan itu kepada dia. Cuma ayat orang itu tidak tahu diri, dia pikir dia sudah suci. Tentang amalan. Nah, kalau kamu memang jadi, mau menjual seluruh milikmu dan bagikan orang miskin, baru aku percaya kamu bahwa kamu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau kamu cuma ngasih zakat 2,5% itu berapa? Bukan persoalan itu aturan Tuhan. Seluruh itu 100%. 2,5% itu masih dikalikan 40 kali, baru itu seluruh. Iya masalahnya kalau dikasih semua saya makan apa Pak? Gitu masalahnya. Ya pokoknya mesti mau memberikan kepada orang miskin. Kalau mengasih sesama pokoknya sesama yang enggak punya duit enggak punya kasih. Makanan banyak. Saya kasih tapi yang proporsional dong. Masa dikasih semua terus kalau saya kasih semua pokoknya saya makan Yesus apa? Yesus tadi suruh apa pemuda itu? Seluruh atau proporsional? Suruh beramal. Itu, loh, suruh baik. Jual seluruhnya atau seproporsional? Wah berarti Yesus ini mengajarkan mengajarkan kesesatan. Masa disuruh jual loh, semua hartanya? Lah makanya dia itu maunya membuktikan kalau orangnya tidak mau berarti orangnya belum mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Jadi Pak makanya Bos mengasihi sesama seperti diri sendiri itu saja bagi aku terus terang aku pertanyaan mustahil saya dilakukan. Lah mustahil dilakukan menunjukkan semua orang itu pasti berdosa hanya dari suatu hukum itu saja, apalagi dari hukum yang tadi yang kasih dari sama Tuhan Allahmu pasti dosanya itu luar biasa banyak, semua orang luar biasa banyak, makanya semua orang itu butuh penebus dosa. Kalau enggak ya semua orang masuk neraka. Gini Pak Bapak Budi, dari ayat yang saya kemukakan tadi ya, dari Lukas 18 nomor 18 sampai dengan 27 itu yang menjadi pertanyaan saya ini adalah apakah Yesus di sini mengajarkan tentang keutamaan iman atau keutamaan amal? Keutamaan iman. Nah, mana di sini keutamaan iman? Yang cerita pemuda ini toh. Kamu bicara cerita pemuda ini toh. Iya, yang Lukas 18. Lah iya, pemuda itu bukan tanya Yesus perbuatan baik apa yang harus aku lakukan dapat itu yang kekal. Yesus mau membuktikan kamu tuh tidak bisa dengan berbuat baik itu masuk surga tuh tidak bisa. Mana? Itu maksud Yesus dengan seluruh pembicaraan itu. Ini kaitannya gini Pak ya, ini engkau tetap mengetahui segala perintah Allah kan, ya kan, jangan berzina, itu kan jangan membunuh, jangan mencuri, itu kan semua adalah sangkut pautnya dengan masalah amalan perbuatan iman. Nah, iman itu ya. Ya hasil dari iman kan dia sudah beriman nih kepada Yesus, cuman orang pemuda itu tidak beriman. Dia mau berbuat baik teruslah untuk beriman, dia justru melakukan yang kalau selamat itu sebelah kanan dia lari ke sebelah kiri maunya, makanya Yesus mau balikkan sebelah kiri itu salah, tidak bisa, mau Yesus balikkan sebelah kanan gitu loh. Nah, kamu itu enggak ngerti penafsiran Alkitab, makanya aku ini kerjanya baca buku tafsiran itu, aku yang lebih ngerti dari kamu. Nah, gini, bukan mau sombong karena diri atau kecuali, apapun kecuali satu sepakat semua orang Kristen itu bahwa Bible itu butuh tafsir ya, baru saya bisa menerima penjelasan Bapak. Karena di sini kenapa saya masih bertanya? Karena di sini diperintahkan di ayat yang ke-22-nya kata Yesus masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Ini kan kamu lakukan ini kan berarti dengan perbuatan. Tuh, saya sudah ajarkan itu tujuannya untuk menunjukkan kepada dia bahwa dia belum mengasihi sesamanya padahal dia mengaku sudah mengasihi sesamanya, masih kurang lagi hukum apa lagi yang masih kurang. Ini orang pemuda ini orang yang dalam bahasa Inggris self righteous person gitu loh. Orang yang menganggap dirinya sendiri baik. Itu pikir. Makin orang menganggap dirinya baik, makin orang itu jauh dari keselamatan. Makin menganggap suci, makin mustahil diselamatkan. Tapi kalau makin orang itu sadar dosanya, makin dekat dia dengan keselamatan.
Ya. Ini masalah. Jadi kalau kamu anggap dirimu baik, saya jamin kamu tidak masuk surga. Anggap dirimu sangat berdosa. Aku justru buka kemungkinan susang, besar kamu bisa selamat. Pak Buas, saya kira begini Pak Buas, otaknya Pak Buas ini susang cara berpikirnya begini. Ketika Pak Buas mengatakan, ya, akhir zaman kita buktikan Buas, yang otaknya susang itu gak buah atau aku gitu loh. Iya, kita uji iya, siapa yang susang. Akhir zaman kita baru tahu. Iya, kita uji tapi siapa yang susang. Begini. Yang benar. Iya. Sekarang saya himbau kepada seluruh umat Kristiani di dunia, asal kalian percaya kepada Yesus itu Tuhan, silahkan berbuat jahat, silahkan bersina, silahkan merampok, silahkan mencuri, karena kalian itu sudah diselamatkan karena yakin tidak Yesus mungkin itu Tuhan. Saya sudah jawab tadi, itu mustahil memberikan itu, memberikan cerita agama itu begitu. Mustahil di mana spiritnya? Yang percaya itu terima Roh Kudus, yang terima Roh Kudus itu pasti ada buah Roh Kudus, sehingga pengudusan itu mesti ada. Kalau begitu Tuhan di itu pilih kasih, ada yang diberikan Roh Kudus, ada yang tidak. Diskriminasi lagi Tuhan. Aku itu sekarang percaya Yesus mati di salib untuk aku, jadi aku merasakan dia begitu mengasihi aku. Masa aku mau berbuat jahat untuk menyakiti hatinya dia? Itu tidak masuk akal lagi. Sungsang itu Pak. Loh, enggak merasa benar dalam maksudku hidup itu. Aku enggak merasa aku benar dalam hidup. Aku orang berdosa. Tapi kalau urusan kebenaran ini, ya sudah jelas aku yang paling benar dibandingkan kalian semua. Iya Pak, cuman kamu, kan kebenaran ini Pak. Ini yang tanya di bawah. Ini tidak ngerti apa yang jibak saya. Iya. Saya tanggapi Pak. Masalahnya kebenaran itu juga butuh logika. Nah ini kebenaran yang diyakini oleh Pak Buas ini tidak masuk akal. Masa ya, iya? Kamu lah, tidak masuk akalku kok. Kalau Yesus sudah memikul hukumanku, ya aku tidak bisa dihukum. Kalau aku sekarang punya hutang, Yesus sudah bayar hutang itu sampai sen yang terakhir, mana aku bisa ditagih lagi? Ditagih lagi alanya tidak adil, satu dosa dihukum ini, dua ini, kali atau satu hutang ditagih dua kali. Ini pemahamannya Pak Buas ini. Ini pemahamannya Pak Buas, ini kekanak-kanakan gitu loh. Itu pemahaman semua orang Kristen yang memang betul-betul Injil dan Alkitab dia. Pak Budi, ketika Pak Budi memang kalau dibandingkan kepercayaan kamu ya beda. Wong kita beda agama kok. Ya beda sih beda Pak, tapi kan kita bisa dari yang berbeda itu yang mungkin masuk akal, mana tidak masuk akal kepercayaan gitu. Kamu itu tidak masuk akal dengan berbuat baik masuk surga itu bagi aku sama sekali tidak masuk akal. Begini karena Pak Budi, saya jelaskan ya. Berbuat baik saja tidak bisa. Oke, saya jelaskan bagaimana konsep keselamatan di Islam. Nanti kita bandingkan yang mana yang masuk akal, mana tidak. Aduh, tidak usah dijelaskan, saya tahu kok. Saya sudah debat sama Bang Sumat. Justru yang tidak lebih masuk akal itu juga bilang insya Allah tidak ada mereka bisa percaya. Yakin masuk surga kecuali Kristen tidak bisa yakin. Bang Budi dijamin ya masuk surga ya. Iya. Nah itu berarti Bang Budi itu sombong karena sudah mendahului itu Tuhan. Bang Budi ini sudah mendahului Tuhan, maka dia tidak Kristen. Tuhannya yang mengatakan kok. Mendahului Tuhan dia dijamin. Baca Yohanes 3:16, Tuhan itu bilang kalau percaya maka tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Aku percaya janji Tuhan itu, bukan ini masalah keyakinan, bukan masalah sombong. Sombonglah Bang Budi meyakini ya diri sendiri. Nanti dilihat akhir zaman pasti yang aku sombong atau kamu yang enggak ngerti gitu loh. Jaminan keselamatan Kristus itu apa sih Bang Bung? Ya kapanpun aku mati, aku yakin aku masuk surga. Bukan karena aku baik, tapi karena hukumanku dipikul Kristus. Iya, hanya karena modal percaya. Coba baca Yakobus 14. Ya kamu ketawa sekarang, tapi 4. Nanti pengadilan akhir zaman kamu tidak bakal ketawa, tak? Enggak. Coba baca Yakobus. Saya ketawa. Kamu nangis-nangis kamu. Sebetulnya Kristen ini enak kamu. Loh. Ya, sebesar apa dosa yang aku penting percaya. Aku jamin kamu akan nangis-nangis. Ya udah dijamin. Tapi kalau nggak perlu buat baik, nggak perlu buat baik, dijamin. Yang penting percaya. Enak Kristen, betul. Memang enak. Sepakat itu Bang. Kamu mau yang enak atau yang mutakhir? Ibadah seminggu sekali. Kamu mau yang enak atau yang mutakhir?
Dengar ya, ibadah seminggu sekali, dosa ditebus, dijamin masuk surga. Murah sekali harganya kan? Iya. Sebetulnya harganya tuh mahal luar biasa. Kami tidak mungkin bisa bayar, tapi sudah dibayar oleh Yesus. Jadi kami tidak usah bayar. Gratis, bukan jadi, cuma murah, jadi gratis. Selama ini Pak Budi tidak pernah ke gereja. Hah? Tidak pernah ke gereja Pak Budi. Loh ya tentu Pak, pergi. Nah, kenapa? Tidak perlu Pak Budi. Loh, aku kan bilang kalau orang Kristen dia punya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mendorong orang itu pada pengudusan. Iya, tapi kan nggak perlu apa. Sabar dulu, Pak. Ini ada Pak Erwin. Saya mau konfirmasi. Pengudusannya muncul. Iya. Sabar dulu, Pak. Pak, saya mau konfirmasi sama Pak Erwin. Pak Erwin, tadi barusan Pak Buas belum 15 menit dia katakan bahwa asal percaya kepada Yesus, sekalipun orang Kristen itu berbuat jahat semasa hidupnya, itu tetap dia masuk surga. Bagaimana itu, Pak Erwin? Masuk akal nggak itu? Pak Erwin. Kenapa ditanya Pak Erwin? Pak Erwin karena apa? Dia Kristen cerdas nih Pak. Mas, Kristen apa? Logiknya jalan. Nanti dulu Kristen apa dia? Tritunggal. Iya gereja apa? Dia ini Pak mengkonsepsikan keselamatan itu, kasih karunia itu cara Tuhan menyelamatkan, perbuatan itu cara manusia menyelamatkan. Keren gak tuh? Keren. Bapak Kiparia Kristian, enggak masalah, aku dikeroyok aku juga berani kok. Mereka enggak bisa menang debat sama aku. Begini Pak Buas, begini. Nah, wong ini cerita tentang Alkitabku, kalau cerita debat tentang Al-Quranmu aku kalah, aku enggak pernah belajar. Sebentar. Tapi kalau debat tentang Alkitabku jangan harap kamu menang. Bukan masalah cari menang, sebentar. Aku belajar Alkitab itu, aku sekarang umur hampir 70 ya. Aku belajar sudah mulai umur 23, sekitar 23, 22, 23. Berarti udah hitung banyak sendiri, Pak ya? Hitung sendiri berapa puluh tahun. Ya berarti udah paham kali kamu, ya, Pak, tentang Bible ya Pak ya, Pak Budi? Ya pokok, ya banyak sekali. Mau paham semua ya enggak. Mau berarti belajar 500 tahun, dong. Belajar 500 tahun enggak bakal paham seluruh Alkitab karena Alkitab begini itu aja deh, Tuhan, Pak, mau dipahami Budi, sepenuhnya tidak bisa. Begini Pak Buas, saya awalnya saya segan sama Pak Buas, saya respect dengan saya lihat Pak. Kita tentukan aja kapan kita debat head to head nih Pak Buas di Komal sini. Kapan? Jam berapa? Temanya apa? Saya mau lawan debat Pak Buas nih. Gimana? Apa temanya? Kita bayi ya, temanya ya keselamatan dalam Kristen gitu aja. Boleh, besok malam habis sholat tarwih gimana? Jam 9. Enggak bisa, besok itu kan hari besok itu kan Minggu. Oh iya betul masuk gereja ya. Hari Senin lah. Sekarang aja lah. Ini udah debat kita ini, saya mau head to head. Iya, sudah gitu debat loh. Tapi kalau memang serius debat ya masih pakai timer pakainya. Iya. Ya, tapi begini ya Pak Buas, kalau Pak Buas kalah, Pak Buas mualaf, kalau saya kalah saya mutat. Kamu gimana? Boleh 2-3 orang. Yang sekarang ini hadir di sini boleh 2-3 orang, aku sendirian, ya. Tapi waktunya pokoknya sama. Ya gue langsung aja udah, jangan gitulah. Pak Buas kok berbeda sama Kristen pada umumnya, kenapa Pak? Pendeta beda. Kristen manapun yang beda dengan saya, dia sesat. Tidak apa-apa Pak. Ya kalau dia nggak percaya selamat karena iman saja dia sesat. Oke. Masuk ke materi dikit Pak ya, kan Anda meyakini menguasai Bible. Maksud Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa Pak Pendeta? Duh ini lari jauh dari yang dibicarakan kok. Iya langsung kan sama sekali tidak ada hubungannya. Pak Pendeta menguasai Bible katanya. Lah iya tapi lu kamu mau ngetes aku atau gimana? Nggak usah. Oh iya ngajarin saya debat, bukan ngetik Pak, ngajarin aku. Mau debat Senin juga boleh, kamu masjid ya juga boleh, Senin silakan ikut debat. Ya udah kita masuk materi sekarang dikit-dikit gitu. Nggak usah sekarang, ada apa. Ya mau nanya-nanya doang. Ini sudah jam 12 lebih, saya sudah mau tidur. 10 menit lah, 10 menit Pak. Saya mau tidur. 10 menit Pak, apa maksud aku dan Bapak adalah satu tuh? Nggak dibicarakan satu apa. Satu keluarga. Yohanes 10:30 Pak, apa maksudnya? Ada kata keluarga di situ. Aku tahu ayatnya. Ya terus apa? Ya satu, tapi enggak dikatakan satu apa? Satu keluarga loh. Janganlah ditambahin, kasihan deh. Jadi Yesus dan Bapak. Jadi menurut Pak Pendeta Yesus dan Bapak itu selalu menyatu gitu, Pak.
Iya. Sejak kapan? Sejak selama-lamanya. Ya, Yesus kita... sebagai Allah loh ya. Saya bicara Yesus sebagai Allah ya. Iya. Yesus itu kan Allah dan manusia. Kalau sebagai Allah, ya Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu hakikat. Iya, bisa enggak makanya... manusia itu, Pak? Pak Pendeta, bisa enggak manusia itu menyatu dengan Tuhan? Manusia menyatu, manusia biasa. Yesus menyatu dengan Yesus. Tuhan. Iya. Loh ya, bisa. Bisa. Sejak kapan, Pak? Ya sejak inkarnasi. Mulai kapan? Inkarnasi, kamu ngerti inkarnasi apa enggak? Berubah. Hah? Berubah wujud. Loh. Wah, apa ya kamu ini? Ya kan dari enggak ada menjadi ada, Pak. Inkarnasi itu artinya apa? Ya dari enggak ada menjadi ada. Berubah. Kok bisa? Inkarnasi itu masuk ke dalam daging artinya. Uh-huh. Jadi pada waktu sebelum inkarnasi, Yesus itu hanya Allah ya, tidak ada manusianya. Uh-huh. Waktu inkarnasi dia menjadi manusia itu maksudnya bukan berubah Allahnya menjadi manusia, okay. Lalu Allahnya hilang, bukan okay, seperti baik. Itu. Tapi dia ketambah, dengar tak? Dia ketambahan manusia. Oke. Okay. Ya, jadi baik. Ketambahan hakikat manusia sehingga sejak saat itu dan seterusnya. Dia itu satu pribadi dengan dua hakikat. Okay, dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Baik, tetapi cuma satu pribadi, okay. Bukan dua pribadi. Yang panjang-panjang, Pak Pendeta. Manusia yang ketambahan Tuhan atau Tuhan ketambahan manusia? Tuhan ketambahan manusia. Tuhan ketambahan manusia. Artinya Tuhan ketambahan manusia, manusia bergabung dengan Tuhan. Iya. Yeah. Oke, okay, menyatu dengan Tuhan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Menurut Anda, kalau manusia udah gabung sama Tuhan, mana yang lebih aktif, Pak? Yang lebih aktif? Heeh. Tergantung Tuhannya mau yang mana lebih aktif. Baik, kita cek langsung aja ya. Waktu Yesus bayi gitu ya. Oke. Okay. Bayi ini ketambahan Tuhan atau Tuhan masuk ke bayi? Loh. Dari tadi sudah bilang Tuhannya ketambahan enggak manusia ya, kalau waktu bayi ya Tuhan ketambahan bayi. Tuhan ketambahan bayi, baik. Ya. Jadi kalau Tuhan ketambahan bayi, apakah Tuhan tidak terbatas di situ? Iya, enggak terbatas. Terbatas ya, Pak? Tuhannya tetap Tuhan, bayinya tetap bayi, manusianya tetap manusia gitu loh. Okay, jadi baik. Tuhannya tetap mana ada, ya kita cek. Dia tidak terkurung di dalam diri manusia Yesus atau bayi Yesus. Dia tuh mana ada memenuhi alam semesta, kita, langit bumi, jadi, semua dia penuhi. Oke okay, baik, jadi bayi, Tuhan ketambahan bayi gitu ya Pak ya? Ya. Oke, okay. Kalau bayi ini tidur Pak, apa Tuhan masih aktif? Oh masih. Masih, yakin Pak? Yakin Tuhannya mana bisa tidur? Nah bayi ini tidur Pak. Dari bayinya tidur, manusianya tidur. Tuhannya terus bisa. Bayinya tidur, Tuhannya gimana? Iya. Tuhannya tetap ada dimanapun, dia masih aktif. Tapi dia kita tidur lihat, satu detik saja, seluruh alam semesta ini hancur lebur kalau tidak ditopang oleh dia. Oke, tapi kita lihat bayi ini itu loh ya Pak ya. Bayi ini belum bisa bicara. Hanya minta pertolongan sama ibunya. Apakah Tuhan Anda ada di situ ikut terbatas oleh fisik bayi ini, Pak? Gimana itu? Saya kan sudah bilang Tuhannya itu tidak terbatas dalam diri manusia Yesus. Tuhannya itu maha ada, memenuhi langit dan bumi, surga neraka, semua dipenuhi. Tidak ada tempat di mana Tuhannya tidak ada. Apakah Tuhan di dalam bayi manusia ini maha kuasa? Apakah gimana? Apakah Tuhan yang ketambahan bayi tetap maha kuasa? Ya. Nah, coba tunjukkan Pak, apa yang dikuasai Tuhan Anda di dalam diri bayi Pak? Loh. Tuhan tidak maha kuasa gimana maunya? Iya, tunjukkan kemahakuasaan Tuhan Anda sejak berada dalam diri bayi. Loh. Saya sudah bilang Tuhannya tidak berada dalam diri bayi saja, dia memenuhi alam semesta kok. Ya kan tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan ketambahan bayi. Iya. Artinya ada Tuhan dalam diri bayi. Ada di dalam maupun di luar bayi. Bukan cuma di dalam. Itu mah nggak ketambahan namanya Pak.
Loh. Itu artinya Tuhan menaungi bayi. Loh. beda loh pengertian bagi Indonesia. Gini ya. Ya sebelum berinkarnasi kan saya bilang dia cuma Allah ya. Allah kamu sebut mau sebut Tuhan tak suka kamu saya sebut silakan Allah. Silakan Pak Ikon ya. Udah masuk topik. Silakan Pak Ikon. Ya kalau sudah Tuhan kalau dia, lanjut aja. Saya nyimak. Kalau dia tuh Allah, dia tuh kan mesti ada. Jadi dia sebelum berinkarnasi itu dia sudah Allah, dia itu Maha Ada, dia ada dimanapun, dia Maha Kuasa, dia Maha Suci, dia kekal dan sebagainya. Semua sifat ilahi ya ada karena dia memang betul-betul Allah. Lalu ketambahan bayinya ini yang tidak Maha Kuasa, bayinya tidak Maha Ada, bayinya terbatas waktu dan ruang, bayinya tidak Maha Tahu, tapi Allahnya itu tetap. Nggak berubah sama sekali, Allahnya itu cuma ketambahan gitu loh. Tapi begini loh Pak, bayi, Tuhan ketambahan bayi. Bayi ini kan terbatas Pak. Tuhan itu bayinya tidak terbatas. Memang ya, bayinya terbatas, Tuhan iya. Tidak. Nah, entar dulu Pak Pendeta, bagaimana bisa masuk akal sehat? Kalau ada yang Maha Kuasa, ya, ketambahan oleh bayi yang tidak terbatas. Pertanyaannya adalah, yang mana yang dominan, Pak? Yang mana yang dominan? Ya, tentu saja Allahnya dominan. Yang dominan adalah bayinya yang tidak terbatas, Pak. Kelihatan Duh. Kok bayi itu nggak bisa apa-apa, Pak? Bayinya memang saya kan bilang, bayinya itu nggak Maha Kuasa, bayinya itu lemah. Ya, tapi dia itu ada Tuhan yang Maha Kuasa dalam diri bayi, Pak. Ada di dalam diri bayi atau di luar diri bayi. Oke, okay, kita bicara dulu yang ada dalam diri bayi, Pak. Ya. Kita bicara dulu Tuhan yang ada dalam diri bayi. Oke. Okay. Apa aktivitas Tuhan di dalam diri bayi, Pak? Dia tetap kan memenuhi langit dan bumi, ya tentu saja dia menjaga alam semesta tetap berlaku. Semua dia topang. Di mana logisnya, Pak? Kalau bayi ini bicaranya saja nggak bisa. Gimana logisnya, Pak? Karena bayinya itu bukan Tuhan, Tuhannya itu bukan bayi. Ya terus yang Tuhan yang mana? Yang Tuhannya enggak terlihat. Loh kan tadi Tuhan ketiban bayi loh. Tuhan apa? Tuhan ketiban bayi. Kok ketiban itu apa toh? Iya ketambahan. Ketambahan memang ketambahan. Iya jadi bayi tetap sama bayinya tetap bayi. Jadi bayi yang terbatas ini gitu ya. Adalah menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa kan gitu. Ngerti gak sih ketambahan Pak? Iya ketambahan ya. Iya ketambahan. Terus. Bayi ini berdiri sendiri contoh, nggak bisa apa-apa. Terus kemudian ketambahan Tuhan. Artinya ada Tuhan dalam diri bayi. Ketambahan bayi bukan bayinya ketambahan Tuhan. Iya Tuhan ketambahan bayi. Iya. Ya tadinya Tuhan ini Maha Kuasa. Iya. Okay. Tadi tak terus bukan tadinya. Iya. Oke. Okay. Tuhan tidak terus. Tuhan ini Maha Kuasa tidak terlihat. Ya, oke. Okay. Ya. Terus ada bayi yang terbatas, nggak bisa apa-apa. Hanya nyong butuh ASI gitu ya. Bayi ini masuklah ke Tuhan. Jadi Tuhan ketambahan bayi, gabung dia Pak. Tuhan gitu ketambahan ya, Pak? Bayi, oke. Okay. Tapi ya, ketambahan bayi. Masuk bayi. Masuk bayi itu apa? Jadi bayi masuk ke dalam bayi bergabung dengan Tuhan, gitu ya? Bergabung, oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Jadi di dalam diri bayi ada bayi terbatas, ada Tuhan yang tidak terbatas, betul? Iya, iya. Nah, waktu bayi ini tidur sambil disusui oleh ibunya, begitu? Mm-hmm. Nah, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa di dalam diri bayi? Yang sedang Tuhan disusui. Tidak berubah sama sekali baik dalam hakikatnya, dalam keilahiannya, dalam sifat-sifatnya, dalam aktivitasnya. Sebelum inkarnasi maupun sesudah inkarnasi Tuhannya tidak berubah sama sekali dalam hal-hal itu. Oke, baik. Jadi kalau sebelum inkarnasi dia aktivitasnya misalnya menjaga alam semesta supaya tetap ada, maka itu tetap dia lakukan pada waktu sudah inkarnasi. Dia tidak aktivitasnya sama sekali tidak berkurang, tapi nanti ketambahan malah dengan aktivitas manusia Yesus ini. Ketambahan okay. Semua, tidak ada pengurangan apapun, semuanya ketambahan. Baik, Tuhan ketambahan bayi. Bayi ini diurus oleh Maria, yang tadinya bayi ini berdiri sendiri, tapi
bayi ini ketambahan Tuhan, gitu ya Pak ya.